yang beliau pikirkan, yang beliau rasakan selama 5 tahun memimpin, dan mungkin sebelum beliau memimpin sebagai presiden DKI dan juga wali kota Solo, merasakan bagaimana kita melihat SDM Indonesia depan dan Prokandas Muhammad Tata adalah contoh yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah bangsa kita sampai kapanpun juga. Karena kedua tokoh ini adalah orang pintar, orang sejahtera di masanya, dan dia bisa bekerja dengan company atau penjajah pada saat itu. Dia bisa hidup enak, dia tidak bisa dipenjara karena dia bisa hidup enak dan pintar. Tapi ketika melihat bangsa-bangsanya ditindas, dianiaya, dan dihina, dia tidak tinggal diam dan dia bangkit, menunjukkan bahwa bangsanya suatu ketika harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pola-pola pikir yang ingin kita bangkitkan ke arah itu. Apa yang kita lakukan dari keseharian kita? Contohnya tadi, kalau dia menerapkan buku di kepala anaknya ini, dia akan memulai bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa apapun. Itu ada pada saat jiwanya masih di dalam kandungan ibunya. Buku-buku di kepala ini harus dibuka sejak dia dikandungkan. Ketika dia bahasa dan dalam waktu sekejap bisa beralih. Tuhan yang maha segala, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri 74 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam perjalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian, dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah, Tuhan yang maha memuatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong dalam kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan. Ibu bisa. Ayo, ya, sudah kita. Ayo. Ayo.